الجزاء الإحسان إلا الإحسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. di setiap akhir tahun Sebagian besar kaum Muslimin pasti tidak akan melewatkan acara yang selalu dinantikan oleh mereka, acara pergantian tahun Masehi, atau lebih dikenal dengan perayaan Tahun Baru Masehi. Ketahuilah, kaum Muslimin yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perayaan Tahun Baru Masehi bukan dari Islam, bahkan pencetusnya adalah orang-orang kafir. Sehingga sebagai seorang muslim yang telah ridha Islam sebagai agamanya Allah sebagai penciptanya Dan Nabi Muhammad sebagai rasulnya Tidak pantas untuk ikut-ikutan dalam acara perayaan tahun baru masehi Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah dimanapun anda berada Islam sudah memberikan bahwa perayaan terbatas hanya dua Perayaan Hari Raya Idul Fitri dan perayaan Hari Raya Idul Adha, Allah sudah gantikan dua perayaan ini dalam Islam. Allah cukupkan dua perayaan ini menggantikan perayaan-perayaan yang lain, maka kita tidak boleh ikut-ikutan acara perayaan Tahun Baru. Terlebih lagi, dalam acara perayaan Tahun Baru terdapat banyak kemungkaran dan kekeliruan yang sangat luar biasa yang tidak mungkin kita, sebagai seorang yang beriman melakukan atau sekedar ikut-ikutan acara peringatan pergantian tahun baru masehi. Apa saja kemungkaran yang sering terjadi dalam acara perayaan tahun baru masehi? Di antaranya mengganggu kenyamanan kaum muslimin. Betapa banyak dengan alasan perayaan tahun baru orang-orang yang sakit merasa terganggu. Orang-orang yang ingin tidur setelah Isa merasa terganggu. Rasulullah SAW beliau memerintahkan kita agar tidur langsung setelah isya. Orang-orang yang merayakan tahun baru menunggu sampai jam 12 malam membuat ketenangan kaum muslimin yang lain terganggu. Padahal Rasulullah mengatakan al muslimu mansalim al muslimu lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maka kita tidak boleh memberikan gangguan, ya. Membuat ketertiban tidak tertib karena ulah sebagian orang yang merayakan tahun baru. Yang kedua, dalam perayaan tahun baru, kita dapati kemungkaran berupa menghambur-hamburkan harta boros, padahal sikap boros dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Wala tu Innal ikhwana Janganlah kamu melakukan tindakan boros, karena sesungguhnya boros itu adalah temannya setan. Betapa banyak karena memperingati pergantian tahun Masehi, dihambur-hamburkanlah uang, dibelilah kembang api dengan nilai yang ratusan juta rupiah, dibelilah trompet trompet yang dengan nilai yang mahal. Pesta kembang api yang menghabiskan biaya yang banyak hanya untuk menantikan pergantian tahun. Menunggu jam 12 malam teng, kemudian menghabiskan uang begitu banyaknya. Padahal andaikan uang ini disedekahkan kepada orang yang tidak mampu, kepada anak-anak yatim tentu akan lebih bermanfaat dan membawa pahala yang terus mengalir pada kita. Maka ini kemungkaran yang sangat jelas yang seorang muslim tidak akan terjatuh dalam hal ini. Yang ketiga, kemungkaran dalam perayaan tahun baru betapa banyak tercampurnya laki-laki dan wanita atau yang disebut dengan ikhtilat. Dalam suatu acara terjadilah campur baur laki-laki dan wanita. Mereka bersorak gembira tanpa mempedulikan mahram atau bukan mahram. Sehingga jadinya apa? Pelanggaran besar-besaran percampuran antara laki-laki dan wanita yang ini dilarang dalam Islam. Maka kaum muslimin apakah kita akan mengikuti acara-acara tahun baru seperti itu? Laki-laki dan wanita tanpa batas Bahkan tidak sedikit yang melangguk melakukan perbuatan zina ya, Baik zina mata, zina tangan, bahkan bersentuhan Bahkan melakukan hal-hal yang tidak senonoh Karena dalam memperingati acara tahun baru Yang keempat kemungkaran yang sering kita dapati dalam acara peringatan tahun baru masehi Bahwa dalam acara tahun baru tersebut betapa banyak kaum muslimin yang meniru-niru kaum muslim kaum kaum kafir yang meniru-niru orang-orang yang tidak beriman kepada Allah bahwa acara kemungkaran tahun baru ini berarti kita meniru gaya-gaya orang kafir yang Rasulullah SAW bersabda man barang siapa yang meniru satu kaum maka dia termasuk golongannya pencetus peringatan tahun baru dari orang kafir. Kemudian kenapa kita harus mengikut-ngikuti pada Rasulullah mengatakan barang siapa yang mengikuti suatu kaum dia termasuk golongannya. Apakah kita rela bangga dengan agama orang lain sementara kita tidak bangga dengan agama kita Islam? Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. la tabiun nasana namangkana qablakum shibron bi wa dhira'an bi hatta laudakholu hujrodo bin ladakhol tumuh. Sungguh kalian akan mengikuti langkah-langkah orang kafir. Sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Andaikan mereka orang kafir masuk ke lubang biawak, kalian akan mengikutinya. Sadaqah Rasulullah SAW alangkah benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Tidaklah peringatan tahun baru kecuali merupakan perwujudan contoh nyata kita mengikuti langkah-langkah orang kafir. Kaum muslimin, selamatkan agama Anda, selamatkan keluarga Anda, selamatkan kaum muslimin dari peringatan terhadap tahun baru Masehi. Agar kita tetap mendapat keriduan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tetap berjalan di atas jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, jagalah diri kita, jagalah anak kita, jagalah keluarga kita untuk tidak memperingati yang disebut peringatan acara pergantian tahun tahun baru masehi. Allahu taala alam bila itu hidayah. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.